Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke vlog Pak Ansem. Sekarang kita berada di Hut Serkam Chalet. So, aktiviti kita. So, aktiviti kita di malam hari ni mestilah BBQ. Ya, yeah, kita akan pergi ke geng-geng AJK BBQ. Bagi seorang artis. Saya. Oh, silap jari tu. Tempat ni kalau nak chill dengan family-family terdekat atau rakan-rakan rapat yang nak chill dan murah, boleh lah tempat ni kan. Dia punya tempat tidur pun not bad. Ada swimming pool, boleh buat BBQ kat depan ni. Nak lagi best, tempat ni ada 5 chalet. Pastikan full book semua. Betul. Dan tempat ni akan menjadi milik anda. Milik anda. So korang boleh main lari-lari kat depan tu. Malu bang. Macam ni bang. Abang ni dah lama kerja sini. Macam ni bang. Hey, okay, everything okay? Yang ni bang. Yang ni kerja lama bang. Dia kerja sini juga? Dia kerja sini tapi dia memang tak tahu apa. Boleh cakap lagi ni? Boleh. Dia dah 16 tahun. Dia sini bang. Cucu-cicik para main suara lah. Jangan cakap para main suara. Hantu lah sama dia. Darah pahlawan. Oi, lebih daripada pahlawan. Jom kita tengok ke sana pula. Yang ni bahagian kitchen lah orang kata. Yang kita ada chef pertama. Ingat pakai baju chef tadi. Dia memang dia yang chef pertama. Chef one. Ini chef two. Kita jom dengan perempuan yang kita masak. Ni tau, masak ayam tau. Ayam. Bila masak ayam ni, kepala timur punya ayam ni tak masak-masak ni tadi. Orang aja biada. Nampak dia lambat sikit lah sebab kita nak bagi dia aroma naik tau. Aroma dia bagi naik. Aroma apa? Bagi naik. Naik. Hey, dah siap. Hey, sungguh lazat. Cik mata. Cik mata. Ini kalau bagi dekat satu YouTuber tu, tak sebut nama kan? Ini kalau bagi dekat satu YouTube tu, dia akan kaji lah benda ni. Sebenarnya dari sudut apa yang ditekankan untuk dikaji? Sudut 180 darjah Celsius. Cakap sekarang. Ni apa hal ni? Weh, kenapa kau tak angguk-angguk? Ni apa hal ni? Tak sedu-sedu ni. Saya makan samyang tadi. Tapi kalau makan benda pedas, akan automatik. Itu. Lemah kau. Aku tak kenapa tu. Kau kat mana-mana tu mesti wajib kan samyang tu. Mana dah habis ke? Dah habis lah? Fik habiskan tadi? Fik? Fik tak makan pun. Tak ada muka makan pun. Dia makan tadi. Mana? Ada peti? Mana? Kau makan tadi bodoh. Aduh, rakit tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua berada di Merlimau dan kita bakal meninggalkan chalet ni untuk ke Politeknik Merlimau. Amanda dah. Dewan Latina. Ini adalah dewan yang di mana kita akan bagi talk lah pasal macam mana nak jadi kaya dengan bermodalkan RM100 saja. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di bilik menunggu. Sementara nak menunggulah untuk kita masuk ke Dewan Platinum. Nervous ke bang? So dengan cerita Harith akan perform lah cute live. InsyaAllah. Kenapa terpendek gila tu? Sorry. Handsome kan? Macam setan. Siswa kelas 7.0 kepada Square Production diiringi jawab-jawabnya bersama untuk kesawanan Politeknik Merlimau beserta program pendidikan kesawanan Politeknik dari kesawanan siswa kelas 7.0. Selamat pagi. Ya Allah, ramainya anak murid Politeknik Merlimau. Memang dia tu pakai pasport member-member dia lah. Dia tak ada, dia pun susah. Kan, pasport member-member kan. Dia ada 3 orang repeat tattoo. Saya bantu. Wow, dia repeat 3 orang repeat.
Adik-adik, ingat masa tu aku ada reply kat tweet kau tu? Ingat member lagi tak? Ingat aku lagi tak? Member tweet famous. Baca tak? Kalau try masuk CJF, kau kenal lah. Okeylah, ada juga lah cari. Ah, apa kan? Aku yang tengok juga. Kau yang buat benda ni, aku tak tahu kau macam kita. Kita bagi sama rata lah. Pak Astor ni sempat handsome gila, oh my god. Kau baca kau, kau baca sekarang. Tak, aku jumpa. Aku jumpa. Tak, ini tak ada tambahan. Ini kau buat sendiri kan? Aku tak jumpa yang guys aku tak ada. Alhamdulillah. Okey, gila. Afrika Selatan tau. Banyak tahu. Farhan Jantoy. Jumpa kekali ini. Okey, silakan. Itu one. Action. Baiklah, saya ada. Dia jumpa. Saya pun family politeknik juga. Saya bekas belajar politeknik di Perlis, UTSS. Dulu sebelum saya masuk di politeknik, bila saya dapat politeknik, bila ramai orang tanya saya, belajar mana? Saya cakap politeknik, ramai yang macam sedih lah tu. Ramai yang macam, oh politeknik ke? Korang pada rendah cakap politeknik. Tapi untuk korang yang baru masuk ni, korang belajar rajin-rajin, bila korang dah besar, korang kerja bagus-bagus. Bila orang tanya korang dulu belajar mana, dengan bangunnya korang boleh cakap korang adalah produk politeknik. Korang adalah hasil daripada bukan politeknik. Sebab saya pun belajar politeknik, Farhan Razdan belajar politeknik, Haris Azman belajar politeknik. Siapa nama? Fatin. Nabila. Jasmine. Oh, Yasmin. Satu semua? Ya. Terima kasih lah datang. Elektrikal ke mekanikal? Pencungan. Okay, sebenarnya saya dah jumpa saya punya kembar. Orang kata kembar tak sihirat saya lah. Nama siapa? Hazim. Saya Rashdan. Saya handsome lagi daripada dia. Okay, betul. Dapat dia mengaku. Sebab dia adik. Okey, sampai di sini saja vlog Pansem untuk kali ini. Terima kasih kepada Poli Melimau dan student-student dia yang sangat supporting. Jangan lupa subscribe guys. Jumpa di dalam vlog Pansem akan datang. Bye.